Wanita tua ini gendong putrinya. Kejadian di baliknya bikin haru cinta seorang ibu sepanjang masa. Meskipun ibu sering disusahkan anak-anaknya, cinta seorang ibu tidak pernah memudar atau ibu akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bahkan jika perlu nyawa pun mereka korbankan untuk anak, seperti contoh yang dilakukan seorang wanita tua bernama Nana Juliet Lorenzo. Putrinya lumpuh sejak ia berusia 3 tahun, dan sejak saat itu Nana terus merawatnya, bahkan di usia senjanya. Dia terus merawat dan menjaga putrinya. Ia juga tak memperdulikan kondisi kesehatannya sendiri, agar putrinya itu tetap ada yang memperhatikan. Kisah tersebut dibagikan seorang pengguna Facebook, Gilbert Cargason Alsagon. Dalam postingan tersebut, Gilbert menceritakan pengalamannya melihat Nanay menggendong putrinya di sebuah bank di Filipina. Dengan bantuan petugas keamanan, ia menurunkan dan membantu putrinya untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan. Banyak netizen yang tersentuh dan memuji apa yang telah dilakukan Nanay untuk putrinya.